kota Pontianak adalah kota kanal yang terbangun dari aliran sungai Kapuas, dan tata kotanya dibelah dengan banyak saluran air, antara lain di Jalan Purnama. Ini saluran parit Purnama yang sekarang mulai ditata dengan turap yang bagus agar badan jalan juga kuat. Dan menurut rencana, jalan akan terbentuk dua jalur di kiri dan kanan dari parit. Ada beberapa bangunan yang berada di garis sempadan jalan yang memang asal, tetapi bangunan baru sudah menyisakan area untuk pengembangan jalan nantinya. Seperti ruko-ruko, pembangunannya sudah melepaskan area untuk jalan. Pemerintah Kota Pontianak sudah pernah melayangkan surat ya kepada sejumlah pemilik bangunan yang bangunannya akan terkena bangunan jalan. Jadi jangan dikembangkan agar nanti tidak repot untuk pembongkarannya. Demikian laporan Teraju untuk tata kota Pontianak. Kita akan ketemu di laporan lainnya.